Jadi Allah SWT yaitu sifat wujud. Dan dengan itu dipulang, sifat wujud membawa makna ketika wujud yang zati. Atau maksud wujud yang zati. Wujud yang zati artinya wujud yang mutlak dari tulang Allah SWT tidak dijadikan oleh sesiapa. Allah SWT tidak dibangun oleh kejadaan. Dan Allah SWT tidak akan berhenti binasaan. Maka lawan dari wujud zati, itulah wujud yang tidak mutlak ataupun wujud yang tidak zati, yaitu kita. Kita ini dipanggil sebagai wujud yang boleh mutlak, yang tak mutlak. Maka kewujudan kita dijadikan oleh Allah SWT ataupun keberadaan kita ini ada kaitan. Ia disebut sebagai wujud muqayyad. Kewujudan kita ini, keberadaan kita ini ada kaitan. Maksudnya kita ini ada tu sebab mak ayah kita ada. Yang mak ayah kita kahwin, mak kita pun ada. Kewujudan kita ini didahului oleh ketiadaan. Dan pada suatu ketika nanti, kita ini akan berakhir dengan kebinasaan. Ya, maka Allah SWT bukanlah macam itu. Kita habislah kita bincangkan. Kemudian di sana adanya terdapat orang yang mengkilap. Orang yang mengkilap ini maksudnya ada perkara yang rumit, ada perkara yang sukar ataupun perkara yang dalam. Di dalam perbahasan wujud yang saya tak naklah sebenarnya nak bincang lanjut berkenaan dengan ini. Sebab kitab ini kitab asas ataupun kitab ini kitab yang peringkat bawah, peringkat asas. Jadi kalau boleh kita nak bagi dulu. Jadi kalau kita habis kitab ini, kita masuk peringkat kitab yang seterusnya, baru kita akan bincang. Sebab dia ada kaitan dengan wujud, berkenaan dengan sifat wujud ataupun wujud itu kembali kepada diri sesuatu yang bersifat dengan sifat wujud tersebut. Maka di dalam ilmu kalam, dia termasuk dalam rumit, perkara yang rumit-rumit, yang mana perkara rumit ini bukanlah perkara fardu'i tetapi fardu kifayah. Kalau tahu, alhamdulillah, ambil tahu sangat bagus. Tetapi kalau tak tahu, tidak akan menjejaskan akidah. Itu je. Jadi kita masuk kepada perbahasan yang kedua, sifat kidam. Betul eh? Sifat kidam. Baik. Kedua, sifat kidam. Ini pun sama macam sifat wujud. Sama macam mana? Jangan kita anggap sifat yang kedua bagi Allah sifat kidam. Jangan. Bila sebut sifat yang kedua, maksudnya yang kedua pada penyusunan sebutan sahaja. Bukan yang kedua pada hakikat sifat Tuhan. Tak boleh cakap macam tu. Kita dah bincang dah sifat Allah SWT tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Yang kutuasaan nombor satu, nombor dua, itu disebut sebagai tartibu zikri. Penyusunan untuk memudahkan pengajian, penyusunan untuk memudahkan penyebutan. Bukanlah penyusunan itu secara hakikat pada zaman Allah SWT bukan macam tu. Baik. Yang kedua adalah qidam. Artinya aku qidami, berarti dengan masuk terjemahan qidam artinya sedia dan dikendaki dengan sedia. Dikendaki maksudnya yang dikendaki ataupun yang difahami, yang ditakrifkan oleh ulama qidam dengan sifat qidam itu ialah sedia yang zati. Ini pun sama macam wujud itu, wujud yang zati. Maka qidam pun qidam yang zati. Sebab apa jadi qidam tu qidam yang zati? Sebab wujud tu adalah berbanding kepada zat Allah SWT, zat yang zati. Bila zat yang zati, kita katakan zat yang zati itu maksudnya kewujudan Allah yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan itu sebenarnya maknanya qidam. Sebab tu kalau kita faham betul-betul makna wujud, di situ juga terdapat makna qidam, di situ juga terdapat makna baqa. Perasaan tak? Sebab wujud yang zati itu boleh kita kata wujud yang zati itu maksudnya tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Itu maknanya qidam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami kebinasaan. Itu maknanya baqa. Bila kita faham wujud tu, qidam ada dekat situ, baqa ada dekat situ, apa faedahnya kita ambil lagi ataupun apa faedahnya kita bahaskan lagi qidam dan baqa kalau kita dah faham dekat wujud terkandung mana qidam dan baqa.
Kan? Dekat wujud dah ada dah makna kidam, dekat wujud juga dah ada makna baqah. Lalu apa faedah kita mempelajari ataupun apa faedah kita nak bahaskan lagi kidam dan baqah? Maka ulama menjawab, perbahasan ataupun kefahaman ataupun perkara yang berkaitan dengan ilmu akidah ni benda yang tak boleh buat main. Benda yang tak boleh kita buat remeh. Benda yang tak boleh kita rasa, ah tak apalah, dah belajar wujud habis kita, tak. Benda yang berkaitan dengan akidah ni benda yang tak boleh kita buat main. Kita kena rungkai betul-betul. Oleh kerana kita kena faham betul-betul, kita kena rungkai betul-betul, kita kena cerakinkan satu persatu, kita kena perincikan satu persatu, kerana takut dibimbangi berlaku salah faham. Maka kerana itulah dibahaskan juga qidam dan baqa dalam sifat yang berasingan daripada sifat wujud. Faham? Padahal boleh je. Kalau kita faham wujud tu, faham. Tapi dibimbangi berlaku kecelaruan, dibimbangi berlaku salah faham, dibimbangi masih lagi tak lepas, maksudnya sangkut lagi dalam pemahaman yang sebenar, maka dipisahkan supaya kita lebih faham tentang permasalahan. Dan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud. Artinya tiada mendahulukan ada Allah oleh Adam. Adam maksudnya ketiadaan. Maksudnya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak didahului oleh ketiadaan. Itu kita dah bahaskan dah. Sebab ketiadaan ini merujuk kepada masa. Merujuk kepada masa. Sedangkan masa itu adalah sesuatu yang dijadikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimanakah kita boleh katakan Allah Subhanahu Wa Taala ini didahului oleh ketiadaan? Tak boleh. Dan keluar dengan sedia yang zati itu, sedia yang zamani. Sedia yang zamani, kita ni lah. Kita ni sedia yang zamani, iaitu panjang masa, serta terdahulu Adam. Adam maksudnya ketiadaan juga. Kidam yang zamani maksudnya panjang masa, serta terdahulu oleh ketiadaan. Maka dia jadi kendaki di sini. Jadi kidam dari dua, satu kidam tadi, satu kidam zamani. Yang dimaksudkan kidam dalam sifat Allah adalah kidam yang zati, bukan kidam zamani. Kidam zamani itu kita. Dah berapa lama dah masjid ni? 10 tahun. Itu nama kidam zamani. Dah berapa lama dah ayah kita tak ada, contoh. Jumpa-jumpa, sihat ayah. Eh, ayah saya dah tak ada dah, cik. Dah berapa lama dah? Dah 10 tahun dah tak ada. Lama dah. Dalam kidam zaman ni, zaman tu maksudnya masa. Kidam zaman ni maksudnya tempoh tu dah lama dah. Dan didahului oleh ketiadaan. Jadi kita ni tak ada masalah. Contoh kalau misalnya, kalau dekat negara Arab, kalau kita beli kitab dekat Arab, kadang-kadang dia tanya, dia kata kamu nak cetakan baru ke cetakan lama? Cetakan lama tu dia semanggil Qobak Qadim. Qadim tu Allah. Qidam kan Qadim. Qidam Qadim. Allah Ta'ala tu Qadim. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Qidam. Kalau kita beli kitab, contoh kitab lah, apa-apa kitab, macam kitab ni kan, ini Qobak, dia panggil Qobak Jadid, cetakan baru. Ini macam ni, tuan-tuan ada kitab Farida Unita, itu panggil Qobak Jadid, cetakan baru. Ini cetakan lama, dah 60 tahun, 70 tahun. Kalau dekat negara Arab, kalau kita nak beli kitab, kadang dia tanya, nak top up Qadim ke nak top up Jadid? Qadim, dia panggil Qadim juga, maksudnya Qidam. Salah dia cakap tu, tak salah. Sebab bila kata makhluk bersifat dengan Qidam, itu Qidam zamani, bukan Qidam yang zati. Qidam yang zati sama makna dengan azali. Satu lagi istilah nama dia azali. Azali ini merujuk kepada sesuatu yang tak ada permulaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala zat yang qadim, Allah Subhanahu Wa Taala juga zat yang azali. Tak ada permulaan bagi Allah. Azali tak boleh. Qidam tak boleh.
Kidam kita boleh katakan kidam tu ada dua, kidam yang zali, kidam yang zamani. Tapi kalau azali, azali tu hanya merujuk kepada Allah. Zat yang tidak ada permulaan. Makhluk tidak ada istilah azali. Kita nak kata lama sangat masjid ni, dah sejak azali pun tak boleh. Berapa lama dah tanah Melayu ni kita bentuk. Dah beribu tahun dah bumi ni, dah beribu tahun dah, berjuta tahun dah planet bumi ni. Sejak azali, tak boleh. Yang azali tu dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala tahu apa nak jadi dekat kita suatu hari nanti. Apa yang nak berlaku. Sebab tu orang tak boleh kita namakan azali, tak boleh. Sedap dengan nama azali ni, saya nak namakan anak saya Muhammad Azali, tak boleh. Muhammad Ghazali boleh. Muhammad Ghazali boleh. Muhammad Azali tak boleh. Sebab azali merujuk kepada sesuatu yang tidak ada permulaan, itu khas ataupun tertentu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun tak azali. Nabi pun tak azali. Tak boleh. Baik. Dan mustahil lawannya iaitu kudus, artinya baharu. Qidam lawannya baharu. Baharu ni kita jangan lupalah perbahasan baharu. Baharu ni maksudnya tiap-tiap perkara yang ada permulaan, itulah dinamakan sebagai baharu. Bukan baharu tu kita baharu, rumah baharu, masjid baharu, tak. Baharu ni dalam ilmu kalam, baharu tu terjemahan daripada perkataan kudus. Kudus lawan bagi qadim. Qadim tidak ada permulaan. Kudus maksudnya tiap-tiap perkara yang ada permulaan. Siapa dia? Makhluk. Makhluk kudus. Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat Allah itu qidam. Nah, kita kena faham. Baik. Dan dalil qidam Allah Subhanahu Wa Taala itu bahawasanya jika ada Allah baharu, nescaya berhajat Allah kepada yang membaharukan dia kepada Allah. Iaitu mustahil. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni baru, maksudnya Allah Ta'ala berhajatlah kepada Tuhan yang ada kan. Sebab kalau kata Allah Ta'ala ni ada permulaan, tidak ada permulaan, siapa yang mula adakan? Maka jadi menyapu. Bila ada permulaan, siapa yang memulakan? Ada di Allah. Sebab tiap-tiap permulaan, tiap-tiap yang ada mula, dia mesti ada yang memulakan ni. Sebab tu makna bagi Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala yang mula. Mula Allah Ta'ala tu bukan bermaksud Allah Ta'ala dimulai, tak. Maksud mula Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tu wujud tanpa permulaan. Tapi nak faham macam mana tu yang kita kata takat tu ya. Dan itu beza kita dengan Allah. Kalau kita boleh faham kita ni dulu tak ada, sekarang ada, dan kita boleh faham Allah dulu tak ada, lepas tu Allah tak ada, apa beza kita dengan Allah? Bezanya kita dulu tak ada, sekarang ada. Allah Ta'ala ada. Sebelum tu ada tak? Sebelum ada Allah? Tak. Tak boleh nak cakap masa tak ada pun kosong pun tiba-tiba Allah Ta'ala ada, tak boleh. Sebab masa kosong tu masa, masa tu sendiri dijadikan oleh Allah. Baik. Dan iaitu mustahil kerana daur. Daur maksudnya berkeliling. Dibaca dur ataupun daur, daurun ataupun dur, turun. Dibaca ini. Artinya berkeliling ataupun tasalsul. Kalau kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan oleh Tuhan yang lain, ataupun kita katakan Allah Taala dijadikan oleh sesuatu, maka akan lahir dua perkara yang mustahil ke atas Allah, iaitu dur dan tasalsul. Apa maksud daur? Daur ni keliling. Okay. Allah Ta'ala dijadikan oleh sesuatu. Kalau Allah Ta'ala dijadikan oleh sesuatu, yang jadikan Allah Ta'ala itulah yang layak jadi Tuhan. Pasal dia lebih hebat daripada Allah, sebab dia boleh jadikan Allah. Lepas tu tanya pula yang jadikan Allah tu siapa yang jadikan dia? Dia akan jadi dor. Dor tu maksudnya pusing.
dia jadikan ni, dia jadikan si, si jadikan ni, dia tak habis cerita kat situ. Sebab tu benda tu mustahil. Dah kan? Satu lagi tasasul. Tasasul ni kalau tuan-tuan faham, susun A sampai Z, bukan A jadikan B, B jadikan C, tak. A sampai Z, Z pun jadikan oleh X, Y, Z. Z dijadikan oleh Y, Y dijadikan oleh X, sampai B, D jadikan oleh C, C jadikan oleh B, B jadikan oleh A. Ha. Tak habis juga. Itu pergi tasasul. Dia berlantai-lantai-lantai. Sebab tu dia takkan boleh jadi macam tu. Dan faham kita, kalaulah Allah Ta'ala dijadikan oleh Tuhan yang lain, dia bukan Tuhan. Kalaulah Allah Tuhan tu dijadikan oleh Tuhan yang lain, Tuhan yang dijadikan tu tak layak jadi Tuhan. Itu je. Sebab dia ada sifat kelemahan. Dia dijadikan oleh Tuhan yang lain. Maksudnya yang jadikan dia tu lebih hebat daripada dia. Lebih hebat daripada dia, maksud dia kurang hebat. Dia kurang hebat, itu mempunyai kelemahan. Ada kelemahan, itu bukan sifat Tuhan. Yang kita dah bahaskan dulu, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan walaupun satu sifat kekurangan. Adanya unsur-unsur kekurangan pada Allah, itu bukan sifat Allah. Jadi kalau kata Allah dijadikan oleh Tuhan yang lain ataupun Tuhan ini dijadikan oleh Tuhan yang itu, maksudnya kehebatan. Yang pun lagi hebat pada ini pasal pendidikan ini. Kalau dia jadikan ini, dia layak jadi Tuhan, bukan yang dia jadi Tuhan. Tidak ada kekurangan, dia tak layak jadi Tuhan. Sebab itu kita dah bahaskan dulu. Nak jadi Tuhan ini mesti ada dua sifat ketuhanan. Yang pertama, istighna an kulli ma siwa wa iftiqaru ilayhi kullu ma ada. Istighna an kulli ma siwa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan tu tidak memerlukan kepada sesuatu pun, tak berhajat kepada sesuatu pun. Istighna dia panggil kerana ada sifat istighna. Nak layak jadi Tuhan, dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Wafniqaru ilaihi kullu ma'ada, bahkan segala sesuatu lah yang berhajat kepada dia. Kalaulah kata dia memerlukan kepada yang lain, yang lain memerlukan kepada dia, tak jadi Tuhan. Hukum besar. Semua orang kata apa? Kalau penganut agama tu memerlukan tokoh tu betul. Contoh macam penganut agama katakan Buddha contoh, ataupun agama lain lah, memerlukan patung yang besar. Dia ada sifat iftiqar. Tapi ada sifat istighna, tak patung pun tak ada. Sebab kalau kata kata apa pun ikut penganut agama tu tak buat patung tu, tak jadi. Jadi tidak ada sifat istighna. Nak layak jadi Tuhan, mesti ada sifat istighna dan iftiqar. Dan yang itu mustahil kerana daud artinya berkeliling, dan tasalsul atau tasalsul artinya berhubung-hubungan, tiada berkesudahan, dan kedua-duanya itu mustahil. Dan apabila sabit qidamnya, itu tetap kita kata qidam Allah Subhanahu wa taala, mustahillah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan baharu. Sama-sama bukan bersifat dengan baharu. Baik. Dia ada perbahasan panjang di sini, tapi tak apalah, kita ambil ringkas. Nanti kalau kita naik kitab seterusnya, kita akan bincangkan lebih panjang lebar lagi. Ketiganya pokok, saya pun nak kena kira-kira juga. Takkan 5 tahun kuliah takkan tahu lagi. Ketiganya pokok. Pokok artinya kekal, dan maknanya, makna pokok itu ketiadaan, kesudahan bagi wujud. Artinya tiada memutuskan adanya ada Allah itu boleh ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir dengan ketiadaan. Dan mustahil lawannya iaitu fana, artinya binasa. Allah Taala tidak binasa. Dan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bahawasanya jika ada ia Allah binasa, nescaya adalah ia baru. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiada. Ini kaedah dalam ilmu akidah. Kaedah dalam ilmu akidah, tiap-tiap yang mengalami kebinasaan, benda itu harus ada dan
dan harus tiada. Boleh ada dan boleh tiada. Sebab dia mengalami kebinasaan ataupun mengalami, boleh mengalami kemusnahan. Tiap-tiap sesuatu yang harus mengalami kemusnahan ataupun tiap-tiap yang orang kata tiap-tiap sesuatu yang tak mustahil mengalami kehancuran, benda tu harus. Kewujudannya itu boleh ada dan boleh tak ada, dia tak wajib. Macam kita ni, kita ni wajib ada ke? Wajib ada ke kita ni? Wajib ada ke? Wajib ada tak kita ni? Tak wajib. Kita ada ni bukan wajib. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita, jadikan. Kalau Allah Ta'ala tak nak jadikan kita, kita ni tak terjadi. Habis bila kita dah ada ni, kita dah ada ni pun masih dalam peringkat harus, bukan wajib. Yang wajib ada tu Allah eh. Makhluk ni tak ada satu makhluk pun yang wajib ada, tak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang wajib ada. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni sekadar untuk menzahirkan kebesaran, sekadar untuk memperkenalkan kehebatan dan keagungan zatnya semata-mata. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan satu makhluk pun tak ada masalah. Tak kurang sikit pun pada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita dah sebut dah dulu, kalau kata seluruh makhluk tak beriman kepada Allah, seluruh makhluk tak tunduk kepada Allah, itu sikit pun tak mengurangkan keagungan dan kehebatan Allah. Tak kurang pun. Kalau kata Nabi sampaikan dakwah kepada umat, katakanlah satu umat pun tak beriman kepada Rasulullah, adakah mengurangkan kehebatan Nabi sebagai makhluk yang paling mulia? Tak. Kemuliaan Nabi bukan kerana kita muliakan Nabi, tak. Kemuliaan Nabi itu memang Nabi dimuliakan oleh Allah. Kalau satu makhluk pun tak ada manusia pun yang beriman kepada Rasulullah, Nabi tetap mulia. Kalau Nabi pun macam tu, apatah lagi Tuhan. Kalau tak ada satu makhluk pun yang beriman kepada Tuhan, Allah pun tetap Allah. Tak turun darjahnya, tak kurang keagungannya, tak. Kita yang ada ni bukan wajib. Allah Ta'ala nak jadikan, harus. Allah Ta'ala tak nak jadikan, tak ada masalah. Tiba-tiba kita dah ada. Bila dah ada ni mesti ada, tak, tak. Keadaan kita hari ini pun bukan wajib. Kita masih dalam peringkat harus. Harus, boleh je. Sebab tu dalam istilah akidah, makhluk ni disebut sebagai mumkinat. Ingat istilah mumkinat, mungkin. Maksudnya boleh ada, boleh tak ada. Tak ada masalah kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita, tak ada masalah langsung kalau kata Allah nak kekalkan kita dalam keadaan tak ada sampai bila-bila, tak ada masalah. Tiba-tiba Allah Ta'ala dah jadikan kita, nah jadilah. Buatlah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tinggalkanlah apa yang Allah Ta'ala larang. Itu je. Bila Allah Ta'ala dah jadikan, ada tanggungjawab. Tapi wajib ke kita ada, tak wajib. Lepas ni kita ada tak, lepas ni kita akan binasa. Bila kita binasa, itu bukti kita ni benda yang harus. Tiap-tiap sesuatu yang boleh menerima kehancuran, tiap-tiap sesuatu yang boleh menerima kemusnahan, maka benda tu adalah benda yang harus sahaja ada. Kita ni tak. Kita ni akan binasa. Sebab tu kita ni dinamakan sebagai harus. Bukan wajib, kita ni ada. Jangan jawab pula wajib. Boleh kata kita dah ada, kita kata kita wajib ada, tak. Kita adalah harus sahaja. Boleh Allah Ta'ala terjadikan, boleh Allah Ta'ala tak terjadikan. Dan dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, jika ada ia binasa, nasib adalah ia baharu. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Macam kita lah ni. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kalau kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan baharu, maksudnya Allah Ta'ala tu boleh binasa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mustahil ke atas, ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana telah sabit qidamnya Ta'ala, maka sabitlah laqa'nya. Dan apabila sabit laqa'nya,
iaitu kekal Allah Subhanahu wa taala, mustahillah binasanya binasa Allah. Keempat, mukhalafah. Mukhalafah ini panjang sikit bahas. Dia tuan-tuan, dia masalah kata dengan tanda yang empat jenis. Ada benda yang ada permulaan, ada pengakhiran. Ada benda yang ada permulaan, tiada pengakhiran. Ada perkara yang tiada permulaan tetapi ada pengakhiran. Ada perkara yang tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Saya nak tanya dulu, yang tak ada mula tak ada akhir ni siapa? Ada empat, tak ada mula, tak ada akhir. Ada mula, ada akhir. Ada mula, tak ada akhir. Tak ada mula, ada akhir. Tak ada mula, ada akhir, siapa? Sepuluh markah. Tak ada mula, tak ada akhir, siapa? Allah. Tapi kena jawab lengkap, Allah dan segala sifat Allah. Tak apa. Ada mula, ada akhir. Jangan takut, ada masalah. Salah jawab, saya tak denda. Salah jawab, tak potong markah. Salah jawab, kita akan solat isyak sama-sama. Tak ada siapa tak dapat jawab, kita sembahyangkan luar tadi. Ada mula, ada akhir. Kita lah kan? Saya tanya, saya jawab. Ada mula, tak ada akhir. Ada mula, tapi tak ada akhir. Tak boleh. Maksudnya, dijadikan oleh Allah adalah mula, tapi tidak mengalami kemusnahan, tidak mengalami kehancuran sampai kita kekal.
mendengar. Yang ada bunda, ada hati itu semua biasa. Tapi yang tak ada bunda, tiba-tiba akhirnya dia. Di mana kau yang akan datang ke mula? Suatu marga itu boleh yang tak ada mula tapi ada akhir. Permulaannya dekat mana? Kita sekarang ada betul? Sebelum kita ada ni, kita ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada pun, tempo tak ada tu. Mulanya dekat mana? Faham? Makhluk ni, kita dengan kata kita lah makhluk lah, semua lah. Dia kata makhluk ni maksudnya benda yang Allah Ta'ala jadikan. Setiap yang Allah Ta'ala jadikan tu ada permulaan, betul? Setuju? Okay. Ada permulaan. Maksudnya sebelum ada tu, dia tak ada kan? Baik, tak ada tu, mulanya kat mana tak ada? Mula tu mula kat mana? Yang tu yang tak ada mula tu. Faham? Tak ada mula tu, tak ada mula. Pok, tiba-tiba ada. Berakhirlah yang tak ada mula tu, berakhirlah dengan dijadikan Allah. Yang kata tak ada mula, ada akhir. Tak ada mula kat mana? Tak ada mula. Tapi berakhir ketika mana dijadikan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.